Dodi Sudrajat kembali menyinggung keluarga Haji Faisal setelah terseret kasus pencucian uang Bayu Welker. Berawal dari komentar Dodi Sudrajat dalam unggahan Paula Dedek Hutaruk mengenai deretan artis yang diduga terlibat pencucian uang Bayu Welker. Dalam komentarnya, Dedi Sudrajat ingin tertawa melihat nama Haji Faisal masuk dalam daftar tersebut. Menurut ayah, mendiang Vanessa Angel, tak mungkin seorang yang berkasus mau mengakui perbuatannya. Mau ketawa takut dosa bulan puasa, turut prihatin ada nama Haji P dalam daftar nama penerima dana pencucian uang. Yang lucunya saat diwawancara wartawan bilangnya, saya nggak tahu, kalau maling ngaku penjara penuh kali ya. Tapi semoga masalahnya cepat selesai dan bisa diselesaikan dengan baik sesuai hukum yang berlaku, amin. Kata Dodi Sudrajat dilansir dari unggahan salah satu akun TikTok. Selain itu, Dodi Sudrajat juga menyinggung soal harta yang bukan hasil pencucian uang melalui unggahannya di Instagram. Dodi Sudrajat mengunggah video yang memperlihatkan mobil barunya dengan Mayang. Kemudian seorang kerabat meninggalkan komentar untuk pada unggahannya. Alhamdulillah ya Dad, barokah, ujar @nani_susilawatiber. Alhamdulillah Nani, yang penting gak pakai uang dari pencucian uang, balas Dodi Sudrajat. Nani lantas mendoakan Dodi Sudrajat segera bertemu cucu dan membeli rumah impiannya bersama Mayang. Namun komentar Dodi Sudrajat itu justru membuat warganet semakin geram. Mereka menduga ayah mendiang Vanessa Angel ini iri keluarga Haji Faisal membeli rumah bersamaan belakangan ini. Dia kepanasan soalnya anak-anak Pak Haji udah pada beli rumah, ungkap salah satu netizen. Haha, si Dodi cari makan sampai segitunya loh, saut netizen lainnya. Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.